Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ikut dimintai tanggapan akibat kisruh pernyataan Roky Gerung yang dinilai menghina Presiden Jokowi. Ditemui media di Jakarta Selatan pada Senin, Ketua Umum Gerindra itu justru menilai Roky Gerung lah yang salah dalam menilai Jokowi. Ia mengatakan jika Roky Gerung keliru jika mengatakan Jokowi tidak bekerja demi bangsa dan rakyat. Sebab dirinya yang masuk kabinet menjadi saksi dari dekat atas keputusan-keputusan Presiden Jokowi. Prabowo pun menilai seharusnya Roky Gerung yang seorang akademisi dan intelektual tidak sepantasnya mengeluarkan kata-kata seperti itu. Itulah tadi berita Hot News kita pada hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!